Dapur Rasa Ibu Uwi menggelar Grand Opening pada hari ini, Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022. Acara dimulai pukul 11 siang, dihadiri oleh Camat Bogor Timur, Rena Davrina. Anggota DPRD Kota Bogor, Eka Wardana, tokoh masyarakat setempat dan tamu undangan. Toko cemilan Lumpur Surga dan Ice Tea Magic Dapur Rasa Ibu Uwi ini berlokasi di Perum Mutiara Bogor Raya Blok R nomor 22, Katulampa, Kota Bogor. Dalam sambutannya Camat Bogor Timur, Rena Davrina mengatakan, selamat dan sukses untuk usaha barunya Dapur Rasa Ibu Uwi, mudah-mudahan semuanya dilancarkan, rasanya juga tetap konsisten, harganya juga ramah di kantong. Selamat, semoga sukses untuk peresmian. Ini ada aneka bubur tradisional, khususnya ini Dapur Rasa Ibu Uwi. Ini sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses untuk usaha barunya Dapur Rasa Ibu Uwi. Ya, mudah-mudahan semuanya dilancarkan, rasanya juga tetap konsisten, harganya juga ramah di kantong. Pasti ya kalau untuk kita-kita semua pastinya untuk Bapak Eka Wardana, anggota DPRD Kota Bogor, dan mohon bagi Bapak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagian dari keluarga menyambut baik langkah beraninya Kang Hilmi dengan TW untuk melakukan usaha di sini. Insya Allah barokah. Kami keluarga support luar biasa dan insya Allah tidak hanya pas acara ini aja, tapi ke depan sebisa mungkin kami berupaya untuk terus mendukung kegiatan usaha ini. Tadi Bu Camat sampaikan, ke depan insya Allah kalau ada kegiatan-kegiatan bisa juga kita kolaborasi di sini. Allah akan terus bermanfaat khususnya bagi warga sekitar, karena juga besok ya kita ada juga kumpul anak yatim ya, ini supaya tambah barokah usaha. Selamat untuk usahanya, insya Allah menjadi ladang ibadah, terutama untuk yang merasakan nilai manfaat dari usaha ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya kepada Allah Ta'ala yang sudah menerangkan doa-doa saya untuk bisa menyalurkan kumpi. Semuanya menjadi berkat buat saya dan orang lain. Saya terima kasih juga pada orang tua saya, adik-adik saya, dan tidak lupa terima kasih juga kepada suami, istri dan anak-anak yang selalu support dan selalu bisa memaklumi semuanya karena luas. Di toko ini akan tersedia setiap harinya aneka bubur dan makanan tradisional. Bisa juga ada di Gojek, di GoFood dan ShopeeFood. Cuman itu akan berjalan sendiri. Harapan saya ini akan menjadi rezeki saya dan anak-anak dan betah buat alhamdulillah, makanannya nikmat ya. Mari siapa? Tekstur ininya juga pas, jadi benar-benar jadi berkah. Apa buat usahanya ya? Rasanya bu, bubur ini? Rasanya manisnya segar, setelah bagus dan nikmat. Kami berterima kasih sekali atas sarannya.